beberapa tahun terakhir ini itu muncul sebuah destinasi wisata di kota Solo. Ya kira-kira pada saat pandemi itu, sehingga kurang menarik perhatian publik, tapi sudah menjadi pembicaraan di kalangan umat Islam, yaitu destinasi wisata yang terletak di Ujang Sawit. Destinasi ini berada di pinggiran Sungai Bengawan Solo, tepatnya di bantaran Sungai Bengawan Solo. Tempat destinasi ini berada di kebetulan di seberang rumah Bapak Wali Kota, mantan Wali Kota, Bapak FX Adi Rudiatmo. Nah, tempat tersebut semua orang bertanya-tanya ini pemiliknya siapa, gitu. Pemiliknya siapa. Tapi setelah lihat rumah kok di seberang rumahnya Pak FX Adi Rudiatmo, dan Pak Rudi. Kemudian kok ada gambarnya Pak Rudi. Nah, kemudian timbullah rumor bahwa oh itu miliknya Pak Rudi. Orang ya ini tidak bisa di tidak bisa disalahkan juga kalau masyarakat mengambil rumor seperti itu karena kondisi yang seperti tadi. Nah, tempat tersebut menjadi lebih kontroversial karena kebetulan memberikan namanya juga nama yang sudah sangat familiar di telinga masyarakat Jawa, masyarakat Indonesia, yaitu diberi nama Taman Sunan Jogokali. Ada beberapa diksi yang kemudian menjadi masyarakat Islam, umat Islam ini menjadi jadi tergelitik untuk atau menjadi bertanya-tanya kenapa namanya kok Sunan, kenapa kok namanya Jogokali, ya, berkegelisahan umat Islam yang boleh disampaikan karena pada waktu itu pas pandemi aja kemudian umat Islam banyak diam, tapi kemudian saya tampung dari masukan itu. Ada dua kontroversi. Yang pertama dari sisi sosial budaya, dan kemudian yang dari sisi legalitas. Dari sosial budaya, secara semiotik, Sunan Kalijogo itu adalah simbol sudah menjadi ikonnya umat Islam. Jadi juru dakwah, ulama, waliullah, anggota Wali Songo. Nah, tapi kenapa kok ini kok dimirip-miripkan nama itu? Bukan Sunan Kalijogo tapi Sunan Jogokali. Sunan Jogokali. Ini yang menyebabkan kemudian kenapa kok memilih frase itu? Saya mencoba untuk mencari di AI, di ChatGPT itu siapakah Sunan Jogokali, juga penasaran ya, jangan-jangan pernah juga ada Sunan Jogokali. Kalau di lu ternyata kok disebutnya di situ Sunan Jogokali itu muridnya Sunan Kalijogo gitu. Ini berarti sudah ada yang secara masif melatih ChatGPT itu bahwa Sunan Jogokali adalah anak muridnya Sunan Kalijogo. Jadi ada upaya yang sistematis. Nah ini makanya ini saya sampai ini berarti pembegalan semiotik, pembegalan ikonnya umat Islam dibegal. Nah kemudian kalau memang itu miliknya Pak Rudi, ini kan sangat tidak etis, karena Pak Rudi kan agamanya bukan Islam. Masa juga sebenarnya jadi muridnya Sunan Kalijogo, masa hidupnya dia juga berbeda. Kemudian pemilihan diksi Sunan, Jadi kalau kita datang ke sana, nanti kita ada di setelah ada payung besar itu ya, besar. Itu tertulis Sunan. Jadi Sunan Jogokali itu
itu merupakan akronim dari senajan uripe nandang, artinya nelongso, jecek, ora kuyah, ora gureh, kanti lambaran iman. Nah, sunan, diksi sunan itu diartikan di situ merupakan akronim dari senajan uripe nandang atine nelongso. Ini kan jauh sekali, jauh berbeda dengan arti sunan yang sesungguhnya. Sunan ini kan kata dari bahasa Arab yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia, bahasa Melayu. Dan seperti kita ketahui, sudah ada sebelum Indonesia itu lahir. Sumpah Pemuda itu kan berbahasa satu, bahasa Indonesia. Sunan itu berasal dari kata sunnah. Adalah bentuk jamaknya, kemudian namanya sunan. Maka kemudian yang artinya adalah jalan dan kebiasaan. Nah, sedangkan istilah sunnah secara mayoritas ulama adalah sinonim dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kalau sesuai dengan sunnah, artinya sesuai dengan hadis Nabi, sesuai dengan perilaku Nabi. Mencakup ucapan, perbuatan, persetujuan, dan sifat-sifat Nabi Muhammad. Sehingga sunan memiliki pengertian orang yang memiliki kebiasaan, ucapan, perbuatan, dan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Nah, contoh penggunaan sunan itu pada kitab-kitab hadis, kita ada yang menggunakan sunan, yaitu sunan yang dikumpulkan oleh Imam At-Tirmidzi, kemudian disebut sunan At-Tirmidzi. Yang dikumpulkan oleh Imam Abu Dawud disebut sunan Abu Dawud. Jadi kumpulan-kumpulan. Nah, kalau kemudian sunan itu diartikan tadi sanajan urepe nandang atine nelongso. Nah, ini kan jauh sekali. Ini kan merendahkan diksi sunan yang sesungguhnya. Itu dari sisi sosial budaya. Kemudian dari sisi legalitas, ada beberapa hal yang ini perlu dipertanyakan. Pertama, taman tersebut dibuat tentu dengan biaya yang sangat besar, dengan tempatnya yang bagus dan banyak bangunan-bangunan permanennya, nah, itu dengan biaya yang besar. Dan itu ada pengelolanya. Pengelolanya ini perorangan atau badan hukum. Nah, ini perlu ditanyakan. Siapa yang memiliki ini? Apakah benar tadi Pak Adi Rudiatmo, ataukah mungkin orang badan hukum PT atau badan hukum yang lain? Nah, ini perlu dijelaskan. Sebab begini, itu terletak di bantaran sungai. Di bantaran sungai. Kenapa bantaran sungai itu tidak boleh dibangun? Ini nanti kalau ada sampai ada bangunan, kalau ada bencana, misalnya banjir gitu ya, ada rob datang, ada yang mati, siapa yang bertanggung jawab? Siapa perseorangan siapa yang bertanggung jawab? Badan hukum mana yang mau bertanggung jawab? Nah, itu harus jelas. Taman tersebut berada di bantaran sungai Bengawan Solo. Ini perlu ditanyakan kepada BBWS. Jika benar telah mendapatkan izin atau rekomendasi dari BBWS Bengawan Solo, atas dasar apa penerbitannya? Ini harus jelas ini. Harus jelas.
baru kapan?